caranya agar perut kecil lagi setelah melahirkan? Sudah 2 bulan namun perut masih gendut. Susah saya jawabnya karena saya nggak tahu apa yang ibu ini makan. Kalau tiap hari ibu makan gorengan, makan nasi, makan minyak, makan tepung-tepungan, nggak bakal kurus-kurus tuh perut. Ya, bisa jadi gini, konsepnya itu kan lemak-lemak yang sebenarnya sisa dari, bukan sisa sih ya, tumbuh akibat proses kelahiran tadi atau kehamilan tadi. Caranya gimana? Perbaiki pola makan, jangan lagi konsumsi yang tinggi karbohidrat, ya. Dan seimbangkan tubuhnya dengan cara apa? Ya mulailah perbanyak makan buah dan sayur, terutama sih sayur. Ya, bagi Anda yang kemarin sempat ikut, ada yang ikut di sini? 7 Days Challenge. Ada yang ikut? Turun nggak berat badannya? Sebagian besar turun. Kenapa? Karena sayuran itu dia gulanya minimal banget. Gulanya, ya. Jadi kalau itu dipraktekkan ya tiap hari termasuk protein nabatinya ya ditambahkan dari misalkan kacang-kacangan itu turun berat badannya ya. Dan perut itu exercise-nya gimana? Tadi pakai sujud yang tadi. Kalau main enggak sujud juga bisa dilakukan sendiri kok gerakan sujud atau dilakukan dengan cara latihan jongkok. Saya pernah diajarin sama guru saya dulu tuh jongkok sehari 30 menit. Sehari ya, jadi bisa dicicil. Jadi nggak maksud sekalian 30 menit, nggak usah langsung. Jadi pelan gitu kan, 2 menit, 3 menit, nanti sampai setengah. Kalau nggak bisa 30 menit, 15 menit dulu bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan plank. Plank tau. Plank itu, nah gitulah, nanti lihat di Google. Planknya berapa lama? Mulai dari 20 detik dulu, kemudian 40 detik, 50 detik, sampai 1 menit. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, squat. Squat itu juga akan memperkuat otot perut. Ya, tuh. Bagi ibu yang ini tadi.